5 ini saja susah. Jangan 5, Pak. Ketika kita semua mengatakan bahwa ruas jalan dari Ajapenu sampai Taniotop dia butuh anggaran 20M, kita taruh 20M sekaligus untuk laksanakan. Hari itu resmi, dia harus dilaksanakan. Tidak akan masalah. Tidak masalah. Semua persoalan regulatif. Tapi kalau hanya yang ini Pak Bupati sengaja berpuluh-puluh mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan, melaksanakan anggaran. Pertanyaan saya, Pak. Perubahan APBD juga, waktu itu di Paripurna saya pertanyaan, di perubahan APBD, alasannya hujan, tapi ada paket pekerjaan lain yang dilaksanakan pada perubahan APBD. Terus kenapa, Pak, kalau Borneo dianggap P1, kenapa tidak tender dahulu Borneo punya dan segera laksanakan? Hanya tidak ada niat. Saya mendengar dari cerita seorang pejabat yang bertemu dengan beliau, ketika bicara tentang Borneo, ceritanya mengenai kepada saya, beliau mengatakan, kepaling saya tidak dapat suara dari Borneo, satu desa itu saja. Sehingga tim yang bertemu dengan Pak Bupati itu pulang dengan mereka juga tidak habis pikir. Kok bisa begitu ya Pak Bupati buat pernyataan? Saya berani katakan ini, karena pejabat ini langsung bercerita kepada saya. Kalau ada forum Bapak, sampaikan kalimat itu. Karena itu disampaikan kepada saya. Bayangkan. Dan karena itu, saya berpikir bahwa tidak ada jalan lain. Satu-satunya melalui langkah-langkah politik yang konstitusional, paripurna, interpelasi, pansus, kita sendiri. Sehingga kemudian ini stop. Kami menghormati niat teman-teman untuk melakukan langkah melaporkan Bupati dan DPRD atas dugaan atas kasus pembohongan publik, sudah buat pernyataan perjanjian tapi tidak laksanakan. Saya kira kami menghormati. Jika itu tentu pasti polisi tadi kami datang untuk menjelaskan siapa yang benar, siapa salah. Bahwa itu SRS tersingkat Elkun Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Kami menghormati. Ya. Karena memang kalau terus-terus seperti ini, pemimpin seperti ini, DPR seperti ini, kan kemudian rakyat dirugikan. Kan Bapak dan Ibu datang berteriak untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan satu orang. Besok Bupati ke sana, besok DPR ke sana, kita mau ke sana, siapa saja ke sana, kan dia menggunakan jalan itu kan. Ini bukan untuk kepentingan seorang Arvin Paul, Yerim Fano, Sadok Madoet, atau kepentingan Sefita, bukan. Ini kepentingan rakyat yang harus diutamakan, dia harus di atas segala. Bukan kepentingan politik. Oke, mari saya dapat suara tidak, saya nanti, wah ini kan konyol ini. Saya kira demikian Pak Ketua, karena ini nanti setelah ini kami harus kembali ke Polri dulu. Kita rekam di sini.